saya lagi iseng berjalan-jalan di sepanjang jalan Daya Nasional Bansir, Pontianak, dan tepatnya ini di Komplek Universitas Untan. Di hari Minggu, di siang hari Minggu yang cerah ini, suasana sepanjang jalan Daya Nasional Bansir ini terlihat cukup renggang, sunyi, dan tidak begitu padat kendaraan yang lalu lalang. Oke, teman-teman, di video vlog kali ini saya ingin mencari cemilan khas Sunda, yaitu cimol. Dan bagi teman-teman warga Pontianak yang mungkin saja belum mengetahui makanan atau cemilan khas Sunda, yaitu cimol, oke, ikutin terus perjalanan saya di video vlog kali ini. Oh ya, sekedar informasi buat teman-teman, mungkin teman-teman ingin mencari makanan kecil ataupun cemilan, apapun itu, teman-teman bisa mencoba menelusuri sepanjang jalan Daya Nasional Bansir, Komplek Universitas Untan Pontianak. Dan bisa kita lihat di sepanjang sisi kiri maupun kanan jalan ini lumayan banyak orang-orang berjualan di sepanjang jalan ini. Oh ya, teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video vlog saya kali ini. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke cuy, kita lanjut ya. Ini mungkin di depan, di depan itu sepertinya ada yang berjualan makanan atau cemilan khas Sunda, yaitu cimol. Oke, kita coba pelan-pelan, santai aja cuy. Ini sepertinya udah mulai padat kendaraan yang lalu lalang nih guys. Nah, ini teman-teman, di sepanjang kiri jalan ini bisa teman-teman saksikan itu banyak yang berjualan makanan atau cemilan apapun itu. Dan mungkin saja teman-teman warga Pontianak yang gerah maupun haus bisa mencari, ada sepertinya saya melihat ada ecer perut juga nih, ya lumayan buat meredakan tenggorokan yang gerah cuy. Nah, itu dia guys, akhirnya ketemu juga cemilan khas Sunda, yaitu cimol. Dan ini lokasinya ada di Taman Universitas Untan. Dan kalau dilihat-lihat tamannya ini nih, asik ya, di kala cuaca terik dan panas, khususnya cuaca Pontianak yang begitu panas, kelihatannya cukup asik nongkrong maupun nyantai di taman ini sambil mencicipi cemilan-cemilan yang berjualan di depan taman ini nih cuy. Oh ya, sekedar informasi teman-teman, cimol ini terbuat dari tepung kanji dan diolah sedemikian rupa, kemudian digoreng. Dan setelah digoreng, kemudian ditaburi bubuk
penyedap rasa bubuk tabur, dan untuk varian rasanya macam-macam ya teman-teman. Ada rasa barbeque, rasa pedas, jagung, dan rasa yang pernah ada guys. Oke guys, saya coba memesan juga nih. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video vlog saya kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Kita balik dulu. Bagian cuaca di siang hari ini di Pontianak, Kalimantan Barat cukup terik dan panas ya. Oke, bye-bye.